Hati Gong Si Pacai. Ucapan saat perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 2020. Imlek atau Tahun Baru Cina 2020 tahun ini jatuh pada Sabtu, tanggal 25 Januari. Setiap tahun, Imlek dirayakan secara besar-besaran hampir di seluruh dunia. Beberapa daerah akan menyalakan kembang api, melakukan parade, barongsai yang bisa ditemukan di jalan-jalan kota besar. Saya, Mavena Syaram di Cina dengan Mayor, umur 12 tahun, di Cilik Indonesia Goa, Sulawesi Selatan tahun 2020, mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek, Gong Si Pacai. Tahun Baru Cina akan berlangsung selama 15 berturut-turut dan berakhir dengan Festival Lentera. Persiapan Tahun Baru Cina dilakukan berminggu-minggu sebelumnya untuk memastikan Tahun Baru dipenuhi dengan keberuntungan dan kemakmuran. Ini adalah waktu berkumpul bagi keluarga dan teman-teman untuk makan bersama. Kembang api dinyalakan untuk mengusir roh-roh jahat. Anak-anak akan mendapat hadiah berupa angpau yang biasanya menggunakan amplop merah. Orang-orang Cina juga akan menghormati leluhur dan tokoh-tokoh sejarah. Sedikit berbeda dengan Tahun Baru yang dirayakan orang-orang Barat, Imlek tidak terlalu fokus pada resolusi atau hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan diri. Ada banyak cara untuk mengatakan Selamat Tahun Baru dalam bahasa Cina. Sebagian besar dari ucapan itu mengandung makna keberuntungan dan kesuksesan finansial. Gong Si Pacai, meski banyak dipakai untuk ucapan Tahun Baru Imlek, istilah Gong Si Pacai pada dasarnya tak berarti Selamat Tahun Baru. Secara harfiah, artinya semoga mendapatkan lebih banyak kekayaan. Gong Si Pacai adalah ucapan paling umum saat perayaan Imlek. Gong Si berarti selamat dan juga cara untuk mengucapkan sukacita. Pacai artinya menjadi kaya atau menghasilkan uang. Jadi mengucapkan Gong Si Pacai berarti berharap sukacita dan kemakmuran di tahun baru. Umumnya, sesama pemilik bisnis dan rekan kerja menggunakan Gong Si Pacai sebagai cara untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru dalam bahasa Cina. Xinlian Kuai Lei, selain Gong Si Pacai, Xinlian Kuai Lei juga bisa menjadi ucapan tahun baru. Kuai Lei berarti bahagia atau gembira dan Xinlian berarti tahun baru. Xinlian Kuai Lei adalah cara untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru dalam bahasa Cina kepada teman tanpa merujuk uang, finansial, atau materi. Ucapan lain untuk Imlek adalah Xinlian Jinpu, semoga mendapat kemajuan di tahun baru ini. Wan Sirui, semoga semua harapanmu terpenuhi. Senti Jian Kang, semoga sehat selalu. Dan Sui Sui Ping An, berharap Anda terhindar dari semua celaka. Editorial, Mustafa Kamal.